Saya mendengar-mendengar 2006 ada sebuah daerah yang di sana ada batu candinya gitu. Kami kan langsung tertarik, kita langsung coba survei gitu. Rupanya setelah kita lihat itu lebih dari hanya sekedar itu. Kita hubungkan dengan literatur-literatur yang menceritakan tentang Lamuri gitu. Jangan-jangan ini yang disebut itu gitu. Disebut lokasi yang disebut Lamuri. Kita di sana melihat banyak sekali komponen, bukan hanya batu nisan gitu. Ada beberapa alat-alat rumah tangga dari batu, banyak kita temukan. Gerabah, porselin dari berbagai macam negara, dari berbagai macam zaman. Intinya di situ ada kehidupan yang cukup kompleks dulu harusnya di situ. Setelah pada episode sebelumnya membahas tentang sebaran batu nisan di situs-situs makam kuno yang jadi bukti tumbuh dan berkembangnya Islam di bumi Serambi Mekah, kali ini kita akan menelusuri hal serupa yang tak kalah menariknya di Lamuri. Kawasan Lambreh yang diyakini sebagai nama Lamuri pada era saat ini dulunya merupakan salah satu kerajaan kuno di bumi Serambi Mekah. Secara administrasi, Lamuri berada di kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Dulunya kawasan Lambreh menjadi pusat perekonomian dengan sumber kekayaan alam yang cukup besar dan sangat diminati dunia. Misalnya, getah wangi, hewan buruan seperti badak dan gading gajah, serta emas. Masyarakat Lambreh hidup dan bermukim di punggung perbukitan yang relatif landai dengan membuat teras-teras di atas batu-batu kapur di tanjung-tanjung yang menghadap ke laut. Dalam sudut pandang peninggalan batu nisan kuno, kawasan ini menjadi sangat menarik karena situs batu nisan yang ada di daerah ini dibangun atau dibuat pada teras batu kapur oleh masyarakatnya. Masyarakat di sini hidup di punggung-punggung bukit yang relatif landai. Mereka membangun sistem pemukiman dengan membuat teras-teras. Dan batu nisan yang kita amati di sini berada pada teras-teras yang dibuat oleh masyarakat di masa rampau tersebut. Batu nisan yang ditemukan di perbukitan Lambreh untuk periodenya mungkin sama dengan yang ada di Samudra Pasai, Aceh Utara. Akan tetapi, sangat berbeda dengan batu nisan yang ada di sekitaran Banda Aceh saat ini. Tipe plang-pling atau belang-belang merupakan bentuk batu nisan yang memiliki ciri khas tersendiri dan paling banyak ditemukan di kawasan pesisir Lamuri yang sekaligus sebagai penanda lebih tua dari batu nisan Banda Aceh. Batu nisan plang-pling dibuat paling awal di kisaran abad 16 Masehi oleh Kesultanan Aceh dengan gaya tersendiri sebagai penanda khusus keluarga Sultan Aceh yang meninggal dunia. Plang-pling dalam bahasa Aceh berarti corak yang beragam, baik bentuk maupun motif hiasnya. Batu nisan plang-pling juga banyak ditemukan di Samudra Pasai yang menandakan periode kemunculannya hampir sama. Tipe batu nisan plang-pling menunjukkan sebuah karya seni yang lebih menonjolkan kemampuan si pemahatnya. Karena motif kaligrafi banyak ditemukan di batu nisan tipe ini. Selain itu coraknya lebih beragam, terutama bentuk kelopak teratai yang lazim atau populer pada ajaran Hindu-Buddha. Tetapi ketika Islam berkembang di Aceh, itu suatu motif yang lumrah digunakan, khususnya pada masa Lamuri.
Batu nisan yang ada di Lambre mungkin untuk periode sama dengan batu nisan yang kita temukan di Samudra Pasai Aceh Utara, tetapi sangat berbeda dan juga untuk periodenya dengan batu nisan yang ada di sekitar kota Banda Aceh sekarang atau di Banda Aceh. Jadi ada tiga jenis batu nisan sekaligus yang dapat kita amati sebenarnya di sekitar kota Banda Aceh. Khususnya untuk tipe batu nisan dari Lamuri, tipe batu nisan plang-pling atau batu yang belang-belang, memiliki corak berlang-belang itu salah satu temuan yang sering kita temukan di sekitar kota Banda Aceh. Hanya saja memang dia menjadi sebuah penanda bahwa itu lebih tua daripada batu nisan Aceh yang mulai dibuat paling awal di awal abad ke 16, 1530 atau 20 itu Kesultanan Aceh sudah membuat sendiri gaya-gaya batu nisan yang khusus untuk keluarga-keluarga sultan. Di kawasan perbukitan Lambre, sedikitnya terdapat 227 batu nisan kuno yang ditemukan. Lalu, siapakah pemilik dari ratusan batu nisan yang ada di tempat ini? Ada suatu kesepakatan dari hasil kajian dan penelitian yang sudah dilakukan. Jika batu-batu nisan di kawasan Bukit Lambre ini merupakan milik orang-orang yang berasal dari sejumlah kawasan di India dan Timur Tengah. Hal itu dibuktikan dan dipahami dengan nama-nama yang digunakan, yakni gelar Nina atau Tuan-Tuan orang kaya dari India yang memiliki kedudukan istimewa. Keberadaan batu nisan Lamuri menjadi bukti salah satu situs kuno tertua yang ada di Nusantara, paling tidak di Aceh. Bukan hanya sebagai bukti awal masa peralihan Islam ke Islam, tapi jauh sebelumnya sudah ada. Orang-orang yang pernah datang dan singgah ke Aceh pada masa lampau, seperti Cheng Hu, dalam catatannya menyebut, jika di Lamuri terdapat perumahan Raja Muslim yang struktur bangunan rumahnya terbuat dari kayu. Di bawah rumah ada hewan peliharaan dan tempat pengajian. Hal itu menunjukkan bukti jika di Lamuri, Aceh Besar, sudah tumbuh dan berkembang ajaran Islam. Ya, kalau kita lihat memang Lamuri sebagai salah satu situs yang tua di Nusantara, apalagi yang di Aceh, memang menunjukkan bukti-bukti awal. Bukan hanya sebenarnya masa peralihan antara pra-Islam ke Islam, tapi juga jauh sebelumnya sudah ada. Nah, sebagai bukti Islam di sana juga sudah ada penulis-penulis asing yang datang, seperti Cheng Ho misalnya. Dia sudah pernah datang ke sana dan singgah selama 7 kali perjalanan. Setiap perjalanan dia selalu singgah di kawasan Lamuri. Dan memang di sana dia juga menyebutkan ada kisah-kisah yang dia sebutkan di sana. Termasuk misalnya ada perumahan-perumahan, sudah ada raja yang Muslim, kemudian rumah itu dibuat dari kayu. Dan di bawah rumah itu juga ada peliharaan binatang-binatang dan juga ada tempat pengajian. Jadi itu menunjukkan bukti bahwa di sana sudah tumbuh dan berkembang Islam.